dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan muda, kaum bapa dan anak, ibu, bapa, saudari dan saudara terkasih. Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jessin pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari kedua. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Paulinus Yanola MSF, Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Selor. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia yang sedang berlangsung pada tahun ini, umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudusmu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk semua sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan, dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang besar ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Hidupilah Maria yang rahmat. Angkatlah segala jiwa ke dalam surga. Peristiwa mulia yang pertama, butir warna kuning untuk Asia. Yesus bangkit dari antara orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Doa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi semua orang di benua Asia, khususnya orang muda. Berkatilah orang muda dengan semangat misioner dan persaudaraan dalam kasih Kristus. Semoga Gereja Katolik di benua Asia dengan semangat sinodalitas dan kebersamaan semakin membuka hati untuk mau mendengarkan suara orang muda. Bimbinglah para pemimpin gereja, khususnya para uskup dan imam, agar dengan tulus berusaha memahami aspirasi, kegelisahan, dan impian orang muda, sehingga bersama-sama mereka dapat mewujudkan visi dan misi gereja dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan rahmat iman dari orang muda Katolik di benua Asia berani tampil sebagai saksi iman yang hidup di tengah tantangan global seperti sekularisme, eksploitasi manusia dan alam, serta kekerasan agama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Thank you.
Misteri mulia yang kedua, butir warna biru untuk Oseania, Australia. Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Doa untuk benua Oseania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon limpahkanlah cinta kasih-Mu kepada saudara-saudari kami, para penyandang disabilitas yang ada di benua Australia dan Oseania. Seperti Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus selalu menunjukkan kepedulian dan belas kasih-Nya pada orang-orang yang berkekurangan, semoga kami juga selalu memperhatikan dan merawat para penyandang disabilitas. Lindungilah mereka dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan. Kami serahkan para pemimpin negara dan lembaga-lembaga lainnya ke dalam kuasa kasih-Mu, agar dapat mengupayakan program-program inklusi yang memberi kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan bernegara. Semoga kehadiran para penyandang disabilitas menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat benua Australia dan Oseania. Dengan pengantara Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa mulia yang ketiga, butir warna putih untuk benua Eropa. Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Doa untuk
benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu, khususnya di benua Eropa. Berkatilah upaya-upaya masyarakat dalam mengatasi krisis iklim dan melindungi bumi sebagai rumah bersama. Bagi para korban banjir besar di Eropa Barat dan kekeringan yang ekstrim di Eropa Selatan, berikanlah harapan, penghiburan, dan kekuatan untuk bisa bangkit lagi menata kehidupan dan lingkungan tempat mereka tinggal. Tuntunlah setiap hati agar mau melakukan pertobatan ekologis, sehingga menyadari tanggung jawab bersama untuk mencintai serta merawat alam sebagai wujud rasa syukur anugerah-Mu yang hidup dalam hidup manusia. Bersama Bunda Maria, kami serahkan segala upaya perbaikan dan pelestarian alam di benua Eropa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang keempat, butir warna merah untuk Amerika. Maria diangkat ke surga. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami persembahkan benua Amerika ke dalam tangan-Mu, khususnya Ekuador. Semoga saudara-saudari kami yang telah mengalami gelombang kekerasan, geng, dan ancaman pembunuhan dapat menemukan jalan keluar dan selamat. Bagi mereka yang telah menjadi korban, berikanlah kedamaian abadi dan hiburlah serta kuatkanlah keluarga mereka. Jamahlah para pelaku kekerasan dan kejahatan dengan kasih-Mu, sehingga menemukan pertobatan dan dapat berbalik membela kehidupan orang banyak. Tentulah para pemimpin bangsa agar bijaksana dan berani dalam menumpas akar kekerasan dan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang kecil dan lemah. Semoga dengan semangat cinta kasih dan persaudaraan di benua Amerika, seluruh masyarakat dapat hidup bersama dengan damai. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya
dan sebuah kota dari 12 bintang di atas kepalanya. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, segala bangsa, kami datang membawa kecemasan dan harapan kami akan saudari-saudara kami yang menjadi korban perdagangan manusia di benua Afrika. Bebaskanlah mereka dari penderitaan dan pulihkanlah mereka sehingga bisa kembali hidup secara bermartabat sebagai ciptaan yang Engkau kasihi. Semoga semua pihak terus berjuang memerangi perdagangan manusia untuk membela keadilan bagi mereka yang lemah dan rentan. Sentuhlah hati kami semua agar selalu peka, mau berbela rasa pada mereka yang menderita dan tidak tinggal diam terhadap segala bentuk kejahatan pada kemanusiaan. Semoga Engkau memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk membela keadilan dan merawat keberlangsungan hidup semua manusia di bumi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, angkatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika gereja merayakan peringatan para malaikat pelindung, ada dua bacaan yang dipilih, yakni dari Kitab Keluaran dan Injil Matius. Dari bacaan-bacaan ini menjadi sangat jelas bahwa Allah menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Manusia sangat dicintai Allah, sehingga ia dilindungi dari salah satu bahaya yang besar, yakni bahaya penyembahan berhala yang memalingkan mata manusia untuk kemudian tidak mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Allah. Bagi setiap manusia, Allah mengirim seorang malaikat sebagai pengawal yang berjalan di depannya. Seperti tertulis dalam Kitab Keluaran, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Artinya, manusia sebenarnya tidak perlu bingung atau takut akan tersesat, karena selalu ada yang menuntunnya. Malaikat bertanggung jawab penuh membawa manusia sampai ke tujuan yang telah disediakan oleh Allah. Dan syaratnya sangat sederhana, yakni mengikuti dan taat kepada utusan Allah itu. Tetapi seringkali hal itu tidak mudah untuk dipenuhi manusia. Seringkali diam-diam kita menentang apa yang diperintahkan Allah melalui malaikat-malaikat yang diutus kepada kita masing-masing. Jika manusia bisa mendengarkan dan taat, maka manusia akan aman dan selamat terhadap apapun juga. Karena seperti dikatakan Tuhan, aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Manusia sering lupa, hilaf, dan melawan sehingga dia keluar dari apa yang seharusnya menjadi tuntunan dari malaikat dan memilih untuk berjalan ke arah yang berbeda sesuai dengan keinginannya sendiri. Mungkin karena manusia lupa akan betapa besar kasih Allah dan keselamatan yang dijanjikannya. Mungkin juga karena manusia mengecilkan kuasa dan peran Allah dalam hidupnya, lalu merasa hebat sendiri dan mengklaim hidup sebagai miliknya sendiri yang bisa dipergunakan sesuka hatinya, termasuk mengenai arah, mengenai aturan, dan tujuannya. Sehingga terciptalah tujuan-tujuan baru yang fana, yang hanya berfokus pada kini dan masa depan jangka pendek, dan yang berporos pada soal-soal duniawi dan bukan surgawi.
Dari bacaan Injil sebenarnya menjadi jelas bahwa sebagai orang Katolik yang telah dibaptis, kita percaya dalam iman bahwa kita semua dipanggil untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persekutuan itu puncaknya akan menjadi keadaan di mana kita berada di surga. Melanjutkan penyertaan Allah untuk membawa manusia sampai ke tujuan yang telah Dia tetapkan. Injil menegaskan soal masuk kerajaan surga itu dengan mengatakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, tujuan hidup manusia bukanlah sekedar mengejar kesuksesan, kebahagiaan, atau prestasi di dunia, melainkan bagaimana agar ia masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, jangan salah berfokus dan menghabiskan waktu hidup Anda dengan sia-sia, dengan berjalan di jalan dan ke arah yang salah. Isilah hidup dengan mendengarkan perkataan malaikat dan lakukan semua yang difirmankan oleh Tuhan sendiri untuk menginginkan kepada kita kasih yang sejati dengan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Tentang kerajaan surga, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, bahwa semua orang tanpa terkecuali diundang dan dijadikan keselamatan oleh Allah. Jangan meremehkan atau menganggap kecil siapapun dalam urusan ini, apalagi sampai merasa hanya kita atau golongan tertentu saja yang pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ingatlah bahwa siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dengan rosario ini kita juga diingatkan akan kerendahan hati Bunda Maria yang terhadap firman Tuhan selalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Marilah kita menghadirkan belas kasih Allah dengan mengakui dan mewujudkan kasih itu di dalam kata dan tindakan kita, dengan menerima tuntunan Allah yang diberikan kepada kita karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kita hening sejenak untuk menutup doa rosario misioner kita ini. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memberkati Gereja Katolik di Indonesia dengan anugerah yang melimpah. Melalui perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami memanjatkan syukur atas rahmat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan Gereja Katolik di tanah air tercinta ini. Di tengah-tengah perayaan ini, kami ingin mengenangkan setiap langkah misi para misionaris dan umat beriman di Indonesia. Semoga karya misi-Mu tetap hidup dan berkembang, serta kami semua dapat terus menjadi saksi kasih dan pengharapan bagi sesama. Berkatilah karya-karya misioner gereja-Mu di seluruh pelosok negeri ini, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal, mengasihi, dan mau datang kepada-Mu. Bimbinglah kami agar senantiasa berani menjadi murid-murid yang setia, mewartakan Injil dan menjalankan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bunda Maria, Ratu Rosario dan Pelindung Misi, doakanlah kami agar melalui perantaraan-Mu kami semakin dekat dengan Yesus Kristus Putra-Mu dan mampu memancarkan cahaya kasih-Nya ke seluruh dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh saudara dan saudari yang mengambil bagian di dalam rosario ini, dan seluruh misi gereja senantiasa dibimbing dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.